الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى في كتابه طبقات الأولياء ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. نتكلم عن ترجمة أبي العباس أحمد الرفاعي. أبي العباس أحمد الرفاعي. وانتهينا إلى قوله وكان من بدا فاسرك دس أبو العباس الرفاعي أحمد الرفاعي يعيذ بانك أبري موعظة يعني موعظة ngaji beri ajian pengajian pasaraka di Ahmad Ar-Rifai anna sadaka banyak-banyak manusia bukrota yaumil khamisi eku lakuna are kemis metode kak dianto hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas ketika berada nang Taif ya'idun nas yu'allimun nas kali itu bukrota yaumil khamis sampai dalam kisah Sayyidina Abdullah Ibn Abbas para orang-orang santri naga di toban masyarakat korang abdi nama Nabi seminggu sekali enja laki ben bakal pusen. Hal yang ingin kita sampaikan adalah bahwa sampian mulai dapat kapok jombong paling hutan seminggu ni ke kota di majlis majlis ilmu menikah dengan majlis zikir tau majlis ilmu majlis mutala'ah majlis ke aku ngaji bersama benar sama aja wa ma baina dhuhri wal asri minhu ban barang waktu yakni baina dhuhri antara dhuhur wal asri ban asr minhu dari hari kamis kulakku pada mari dhuhur itu juga pada wa kana ban bada yasma'u panika mireng sautahu daka suarana Ahmad Abul Abbas Ahmad Ar-Rifai al-ba'idu pasera sejauh minhu dari kadisa engki as-syeikh fil majlis ya dalam majlis kal qaribi akadisa sama orang setuju jauh kimun sama kenjakin beda salon nang ibu di tidak itu banyak kan itu di antara keistimewaan nah para ulama sekadin tu nang saya ada kayak di nentum gerentum mikau budi jelas seperti beliau Abul Abbas Ahmad Ar-Rifai karena yasma'u sautahul ba'id min fil qarib saya jauh ngedinga pada bahasa sama wa yahduru majlisahul asammul ladzi la yasma'u bana hadir majlisahu daka majlis Abul Abbas Ahmad Ar-Rifai al asam mau pasir orang sekopok setengal alladhi nyata orang la yasma'u setangi ding pasir angki alladhi fayaftahallahu maka amukka fayaftahullahu maka amukka pasir Allah sam'ahu daka pangedingna al asam bikalamihi kalaban tabuna Abul Abbas Ahmad Ar-Rifai hatta yantafi'a bima yaqulu sampai kotu ngalak manfaat pasara al-asam bima kalaban barang yaqulu se adabu pasara egi Abu Abbas Ahmad Ar-Rifai. Kemudian cerita-cerita seperti ini Kak Dintoh banyak orang Wahabi Kak Dintoh menentang. Ubah lebihan ban nabi kena jauh nabi fahin jauh tak sekepin orang si anu dan lain semacam kita juga sama tidak semua al-asam itu mesti otomatis langsung orang-orang tertentu ban karamatul awliya kadin toh far'on min mu'jizati nabihi wa sidki nabihi mun bada wali kadin toh andik kekaramatan itu benih menyaingi nabi nah ini tanda ada kekejujuran Nabi nak ada kebenaran Nabi nak maka kadir itu tidak bisa bahas even dengan kisah kan akan lebih ada selebihan Nabi Muhammad ini kan ada cuma karena beda kebiasaan orang sekali waktu tempat tobat lepas sebut lagi benih pas kain pak kepi sekali pasti Nabi Muhammad SAW sendiri kau sekali Athena banyak tahu Abu Jahal benar semacam karena tak ngolati ajunan Rasulullah kalau ainul karam ainul azam idzam
Ya sama, maka wali pada sekali itu. Tapi kemudian beda kisah. Tapi beda kisah orang Athena keli pada atau mau wali kadang itu pas. Tapi lulu. Tung dua mungkin telok. Tapi ketika masuk daga biografi kadang itu biasanya langsung. Orang-orang sekali langsung. Ini secara hukum ada nilai tak tertulisnya. Ya tak paham lalu dah nikah. Wani wah pan sekopok wah cuma itu di dokter wah ini aja berbagai yang tinggal serontar gapi tidak jadi orang-orang tertentu. Cuman ketika menyampaikan, ini kan menyampaikan ke aku menakjubkan mabadeng, jadi mabadeng. Wa kana ban badar pasar Abu Abul Abbas Ar-Rifa'i kathiran ma panika banyak sekali. Yunsidu anasid Pasera Abu Abbas Ar-Rifa'i hadza syi'ra da panikan nyata syair. Wallahi law 'alimat ruhi bima nataqat qamat ala ra'siha fadlan 'ala al-qadam. Demi Allah lamun tau ruhi apa arroseng kok bima kalaban padang nataqat sengocak sapa ruhi. Qamat maka cuma nang jaga masyarakat ruhi ala bana paruhi ala roksya ingat syarga ruhi fatlan kala benbi lebi ala al-qadam ingat soko benni karo berpijak pada kakinya cita kewewe beb jaga apa lunteng tang roh muntau apa saya kocaki cang lamba sakapina arroh kadintoh nang alamul arwah toman epanggil madep setejana dek kajunan Allah. Ketika madhab ni ke Allah ada bu alastu bi rabbikum tidakkah aku riyah engkau riyah pangeran abad kapi qalu bala syahidna andaikan dia betul-betul beri kemampuan kaku engak dak ka ocang ni ka awis qamat ala ra'siha fatra alqad bani karokin ngatek kala ben sokona mangkat kala bendak dia dak ke besok cuman jeng lakar pan lama sok dek beten nikah pas kejadian itu kalau pai ken samar-samar dan lembak tor kateng deteng ketika melihat keindahan suara yang indah tiba-tiba ada getaran dalam hati seka dintoh gundah gundah gulana seko lebi roh roh posang kok lembak teman tapangki kalabat al-jamil pan ketelak sejamil pas ki Jamil beni sering setan maksudnya Jamil keindahan suara pandangan dek alam beli semacam bagi bercik air jika ada sesuatu yang nyaman